Wakil Bupati. Di masa pandemi ini, jangan lupa ibu dan bapak datang ke TPS membawa surat undangan, membawa identitas, dan tetap menggunakan masker. Jaga protokol kesehatan. PPK Langkat Bancar gencar sekali melakukan sosialisasi yang maksudnya adalah untuk meningkatkan jumlah partisipasi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2020. Pada hari ini, semua PPS yang ada di Kecamatan Langkat Bancar yang berjumlah 15 PPS, semuanya serentak melaksanakan sosialisasi yang dikemas dalam acara woro-woro. Mengingatkan agar semua pemilih yang ada di Kecamatan Langkat Bancar, tentunya yang sudah menjadi hak pilih, agar datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 untuk menyalurkan aspirasinya masing-masing. Selain itu juga, PPS mengingatkan agar saat datang ke TPS atau waktu mencoblos, selalu menjaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena memang ini penting, karena pilkada di 2020 ini berlangsung di tengah wabah bencana non-alam COVID-19. Jadi mau tidak mau protokol kesehatan harus tetap dijaga dan dijalankan tentunya untuk keselamatan kita bersama.